Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, si pejalan yang lurus. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya lah kita masih bisa berjumpa di hari ini. Insya Allah. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Hari ini saya ingin memberikan insight tentang sebuah arti dan makna silaturahim atau silaturahmi. Bagi sebagian orang, bersilaturahmi adalah mempererat hubungan kekeluargaan atau pertemanan terhadap keluarga dekat, saudara, dan juga keluarga jauh. Ada juga kita mempererat hubungan dengan teman, baik teman lama, teman baru, ya. Di mana saja kita berusaha untuk membangun ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan terhadap sama umat manusia di dunia ini. Tentu bagi saya, mempererat ukhuwah Islamiyah atau bersilaturahmi juga dengan saudara adalah bentuk perhatian kita terhadap saudara-saudara kita, ya, terhadap teman-teman kita yang ada di mana saja. Biasanya di musim hari raya inilah pintu-pintu silaturahmi dan ukhuwah itu terbuka, karena kita juga merayakan hari kemenangan bagi umat muslim yang telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Di momen-momen Idul Fitri inilah kita kembali saling bersapa, bersalam, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang. Dan tentu saja insya Allah kita bisa berjumpa lagi di Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang, insya Allah. Jadi demikian insight saya tentang mempererat tali persaudaraan dan juga menyambungkan persaudaraan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang merupakan hal yang cukup penting untuk diingat dan dilaksanakan oleh kita semua. Insya Allah. Demikian insight saya, semoga berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.